Kitab Lukas. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah.